Muhammad Yajid, 19 tahun, jemaah haji termuda Sukabumi, sudah daftar sejak sekolah dasar. Kabar inspiratif, Muhammad Yajid jelang Ramadan menjadi jemaah haji termuda di kota Sukabumi yang berangkat tahun ini. Pria berusia 19 tahun ini sudah mendaftar sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Tahun ini Yajid berangkat ke Tanah Suci usai menunggu selama 10 tahun bersama dengan 9 keluarganya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan saudaranya. Yajid merupakan warga Puri Ciberem Permai, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Yajid yang kini masih duduk di bangku universitas berharap agar ia bisa menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu dan menjadi insan yang bermanfaat. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, sebanyak 256 jemaah haji asal Kota Sukabumi yang masuk dalam kloter 38 termasuk Muhammad Yajid jemaah haji muda secara resmi sudah diberangkatkan. Fahmi merasa bersyukur dan berharap Muhammad Yajid bisa menginspirasi para kaula muda Kota Sukabumi untuk melaksanakan ibadah haji di usia yang masih muda. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.